stop stop apa lagi stop stop? Ini gelap nih, nggak usah macem-macem kau. Abang nggak usah ngegas-ngegas gitu, napa ngomongnya? Jadi takut kan aku? Takut-takut lebih takut aku nih. Nggak kau tengok nih gelap. Kau petingkah kali. Mau ngapain kau? Aku mau ngomong sesuatu loh bang. Mau ngomong apa? Kau cuma mau ngomong aja pun udah yuk di rumah yuk. Nggak kau tengok nih gelap nih. Aku tuh parno bodoh sama gelap-gelap. Kok? Ngomong sepi nih loh bang. Ini penting loh bang. Aku itu serius bang. Kok nggak usah kau pancing-pancing lah aku. Kok kira aku tergoda sama kau? Pakai muka gini-gini, jijik pula aku nengoknya. Ish, abang inilah ngomongnya nggak bisa santuy. Ngegas-ngegas aja macam kereta dua tak. Bodoh kali pun kau. Yang lebih penting tuh ini. Kau punya duit nggak untuk bayar ongkos? Itulah bang yang mau kubicarakan bang. Duitku udah habis, nggak bisa untuk bayar abang. Dan untuk beli makanan ini. Makan nanti malam bang. Utang kau udah banyak. Kau mau pikir lah. Pakai ini mikir kau, yang pakai ini. Capek kali aku nengok kau. Terus, abang gitu kali lah. Nggak kasihan abang nengok aku bang. Udahlah bang, gini aja bang. Terserah bang, abang mau minta apa dari aku. Asalkan jangan duit bang. Aku pasrah bang, soalnya aku punya duit bang. Muka kau tuh, gak usah kau gitu-gituin. Macam orang bodoh kau ketengok. Bang Manyol, aku pasrah lo bang. Udah gini aja lah, gini-gini. Bayarnya kau nangis aja lah, nangis. Mau gak? Udah nangis. Ini udah nangis lo bang. Kurang ekspresi kau. Coba tengok dulu bungkusan kau, tengok dulu bungkusan kau tuh. Coba sini biar aku yang pegang dulu. Yang kuat. Kurang kuat kau mana lagi bang. Pecamlah mata kau. Biar ekspresi kau tuh betul-betul nangis. Biar ada penyesalan kau. Merem, ini udah merem loh bang. Enak kali kau naik ojek gak mau bayar. Macam ojek-ojek bapak kau aja kau bikin. Udah pecah mata kau yang betul. Ah, gitu terus. Ya, terus. Nangis kau terus. Nangis kau bodoh. Sampai besok pagi longor. Aku pergi dulu. Bumanyol, tunggu aku. Aduh, gelap pula ini. Bumanyol, tunggu Bumanyol. Ku kejar. Sambil nunggu jaga WC, perbaiki takul dulu ah. Besok rencana mau nangkul di sungai. Untung-untung dapat putri duyung cantik, bisa disimpan. Untung mak lampir lagi fokus nonton sinetron. Dengar kawan tuh. Kenceng juga larinya bergedel tuh. Masih ngejar nggak dia? Aduh, mumpet aja lah aku nih. Mana tapi ya? Hah? WC-nya palik aja lah. Duh, apa tuh Manyol? Rik, kosong WC. Kosong, Nyol. Dengan senang hati, silakan. Wah, cocok lah, Rik. Nampaknya Manyol mencret-mencret merasa tuh udah di ujung tanduk itu. Kok buru-buru gitu dia? Mulus dia kurasa itu. Lumayan lah untuk modal nangkul besok. Aduh, di sini nih kayaknya aman ini. Ini tempat yang strategis nih. Ini naga boner nyari aku pun gak dapet dia di sini nih. Aduh, untung aja palik belum tutup. Dalek ya, makasih.
Makasih, makasih. Gundulmu ambles itu. Pikirnya itu wes imbangmu. Bayar dulu kau. Bayar apa sih, Lek? Mau aku bayar? Orang aku enggak buang air. WC palek kan bayarnya kalau buang air. Kalau enggak buang air kan enggak bayar. Aku tuh tadi cuma ngumpet-ngumpet, Lek. Bukannya buang air aku. Ngumpet-ngumpet. Ngapain rupanya kau ngumpet di WC palek? Mau nipu-nipu palek kau ya? Enggak lah, Lek. Enggak nipu aku. Udahlah. Pak Ian jelasinnya, ceritanya panjang. Manyur mau ngerjai aku pula dia. Mana bakal bisa, Nyul. Mencret-mencret kok bikin aku. Nulis kok, Nyul. Kapok pokoknya. Aduh. Jadi melilit kali perutku nih. Aduh. Palek pun tuh ngomongnya berak-berak. Jadi belum berak betul aku nih. Aduh, mulut betul kan aku nih. Aduh, WC ya. Kalau udah sampai WC palek itu wajib berak. Kalau enggak ya enggak bisa. Enak loh. Manyul mau ngerjai aku. Mana bisa. Apa itu ya? Nampaknya bungkusan makanan enak itu di kereta Manyul itu. Kerjai Manyul. Apa ini ya? Nampaknya martabak ini. Wow, mantap. Kerjai dulu Manyul. Apa? Lukanya hati tu rasanya ampun. Berapa Le? Tapi jaman mahal lah Le. Aku kurang penumpang ku hari ini. Ini hari keberuntunganmu Nyul. Udah gratis aja. Hah? Serius Nek? Serius. Baik kali ini, balik ini aduh. Udah enggak Nyul, jangan pusing dah, cepat-cepat pulang. Ini tapi ngomong kok, gue kan apa ini? Hari ini apa ini? Udah ini memang hari khusus keberuntungan Nyul. Aduh, makasih lah ya. Eh, udah cepat-cepat. Tapi mana bungkusan gue ini? Ada yang gak beres nih. Lek, nampak bungkusanku gak, Lek? Ku taruh di stang kereta sini. Bungkusan apa, Nyor? Bungkusan, jamin main gak, Lek? Aduh, serius apa nih? Serius loh. Paling gak nampak ada bungkusanmu. Ku rasa digondol kucing, Nyor. Paling tadi nampak ada kucing di situ. Kucing-kucing. Mana mungkin kucing berani ngambil bungkusanku, Lek? Apa rupanya bungkusannya, Nyol? Kok kucing sampai nggak berani? Cuman aku mau bilang, Lek, ya? Isi bungkusannya itu anak ular kobra, Lek. Iya, anak ular kobra. Mana mungkin? Dari mana kau dapat? Ih, aku tadi pulang dititipi sama kawanku. Betul kok Nyol? Iya, dia koleksi ular kobra. Le. Kok hilang satu ular kobra ku nih, Le? Hah? Ya betul Nyol. Oh iya Nyol, ada satu ya. Bukan Nyol. Ya betul Nyol. Iya. Aduh, masuk gue. Kapok kok kan bensu kerjai kau. Ular kobra dari Hongkong. Ini martabak. Selamat. Aduh, sedap ya pokoknya martabak nih.
Iya, makan dulu. Kurang ajar. Aku baru ingat. Tadinya malah disimpan dalam kolor dia nih. Pas abah apa nih? Kena juga aku jadi nyaman dia. Komes, komes ada.